Halo semuanya, ketemu lagi di Guruku Gamer Belajar Ngegame Belajar. Halo Rek, gimana kabar hari ini? Kangen nggak sama Bu Ita? Memasuki hari libur sekolah, kalian mau planning healing kemana? Apakah ada yang ke pantai? Ke gunung? Ikut rekreasi keluarga? Ikut rekreasi desa? Iya. Aku jangan kayak kate ono rekreasi desa, tapi nggak tahu apakah akan ikut apa enggak. Semoga tanggalnya cocok. Dan ya apa Rek, liburan yang kalian rasakan hari ini? Apakah happy? Apakah nanti bisa apa ya, membuat kalian semangat lagi? Kayak refresh ngono lho, dan kalau kalian baru datang di channel iki, subscribe dulu dong. Kasihan nambah Bu Ita, capek-capek menghibur kalian tapi ra enak subscribe. Ya yuk bisa yuk gas 1000 subscriber tahun ini mungkin ya. Nah, apa tuh? Kok doing ngono, gak apa-apa deh. Oke, hari ini petualangan kita akan dilanjutkan di dunia Stray, yang mana kucing oranye kemarin menghadapi iku yo markasnya tengu. Aku merinding. Jadi kemarin aku ya sempat ono nge-lag juga, stikku gak gelem dan lain sebagainya. Hari ini semoga itu tidak terjadi. Dan langsung saja, let's begin. Oke. Okay. Everything on. Oh, oke, okay, mantap. Kejar-kejaran kayak kemarin itu, aduh rek, menegangkan sekali. Sangat amat menegangkan sekali. Oke, apakah sudah bisa? Baik. Katakan passwordnya. Press circle to start. To start. To start. Oke. Moro-moro tangi-tangi uber-uberan. Rasanya kemarin iku ya, padahal pintu ini kan di depan ya, iso mosku iku karena overheat iku ngono. Dan iya, sekali lagi ku ingatkan ya, stick ini ku durability ini ya downrate ngono, tapi oke okay. Engkau dibahas stick ya. I'm happy I have no sense of smell. Iyo, karena banyak telur-telur tengu itu akan jadi bau sekali. Gak iso rek, harus tetap pakai ini. Baiklah. Iya. Nah, masuk pintu itu menurutku susah. Waduh. Sampai lu. Oh my god, aku nggak napas, lari sampai nggak napas, pirang menit iku mangga kekurangan oksigen kepalaku. Oh my god, ekspresiku pasti lucu banget ketika itu terjadi.
Baik, kita sudah di safe zone. Oke. Ayo Po Baltazar. Another tengu zone. Iya. Pak, musiknya, Pak. Itu mata kalau kalian lihat-lihat ya. Lari deh. Aku tidak ingin membuat mereka meletus. Sumpah, aku tipe fobia. Aku masih nggak tahu ini di mana. Oke, ada satu pintu. Dan aku belum melihat mekanisme lain. Oke. Apa? Sorry. Kita lewat sana kali ya. Iya. Oke. Aku nggak bayangin lagi mereka ku melek, sumpah. Baltazar. Oke. Ya Allah, Samson, ya Allah. Oke, kita disuruh ngelock door-nya. Wah, mama kaget. Astagfirullahaladzim. Sudah kuduga. Terus aku kudu pripun? Ah, mereka ngeliatin aku. Ape lihat-lihat. Kita harus ke sisi lain ya, sisi lain. Apa kamu? Di deluxe enggak mau? Enggak mau dong. Wow. Dadah. Kita pakai triki-triki aja ya. Lambat tapi selamat lah ya. Oke. Kita tahu kalau kita harus apa ya? Mengelok dua kunci pintu. Oke, okay. We are playing smart. Apa kita bersihkan lokasinya dari awal ya? Jadi ketika semua itu tinggal ngelok itu kita bisa lewat dengan manja begitu. Kita bersihin dulu tempatnya. Oh my god. Mereka melotot ya. Dikira kita siapa bisa dipelototin? Oke. Come on. Ayo. Ya, di sini. Ya, kita nggak bisa kembali. Untuk. Finish. Kita tidak bisa kembali untuk membersihkan telur-telur tengu itu. Ya udah. Oh iya, kan mereka belum melek ya. Tadi udah melek, ngebak. Lo kok ngebak? Ya wes. Push. Tidak pernah ada jalan mudah ya. Oh, bener ya. Kan belum melek tuh mereka. Kita bersihin aja dulu.
maafin aja kalau ini kelamaan. Banyak ya. Bentar, biar. Oke, jangan sampai mereka kabur. Oke deh. Garit, kopi deh. Bisa sih sajane pas mereka semua marah, itu kita langsung lari, tapi gambling banget. Gambling banget. Sungguhan gambling banget. Pas kita buka nih dong ngono ya, terus habis itu mereka kan marah. Nah, kita tuh bisa langsung kayak nerobos kayak yang rute sebelumnya itu, cuman gambling banget ketika kita ngelok kan masih butuh waktu ya. Tapi like misalnya kita di atas tank kan nggak ada yang itu ngejar, tidak eh kita bisa nunggu di situ. Apa kita coba aja ya? Ya waktu mereka marah kita lari, cari rute untuk ke tong sebelah. Nyoba ya, namanya nyoba eksperimen. Aku nggak pernah tahu kalau nggak nyoba dulu. Dunia pertemuan ini membuatku micoso. Aku mau melihat itu rutenya kemana. Cuman yang di situ sih yang harus dibersihin. Lainnya kita harus cari tahu cara lewat teh. Aja gitu. Gini dulu lah. Aku pengen meriksa rute. Aduh, harusnya dari sini ke sana. Gak bisa jauh. Kalau nggak panik sih bisa lewat kita. Kalau nggak panik sih kita bisa lewat nih. Nggak ada sistem trap-trap atau apalah begitu. Bentar ya. Menyusuri. Sungguhan kalau nggak panik dan nggak nge-lag, lewat tuh. Bisa
pesisir di sini juga. Tetap aja jauh ya. Kayak gitu loh rutenya. Sungguhan lewat sini kagak bisa. Yang pun tinggal di situ doang loh. Ya udah kita coba dulu aja ya. Kita melakukan segenap tenaga. Hai. Gak bisa ya lewat sini. Sono. Gak bisa. Sini. Udah ada yang bereaksi. Meletus semua, enggak kan ya? Lihat dulu siapa yang datang. Gak apa-apa, ditelatenin aja ya. Pokoknya jangan sampai salah lah. Aduh, overheat. Mereka tuh bukan apa-apa. Kita gak boleh takut sama mereka. Iya, mereka yang di sana tuh bisa lompat kan ya? Tapi kalau mereka apa tuh? Kok sampai di atas? Bentar. Kita nggak boleh salah strategi, guys. Tabrak aja kali ya. Jalan tercepat itu. Tabrak aja. Wah, tanganku udah begini nih. Kayaknya lebih cepet, cuman ya itu tadi ngelag terus kok gitu ya. Aduh, bentar deh, ini nggak bisa di exit dulu nih. Oh my god, aku nggak minta apa-apa PC, aku cuma minta nggak ngelag ketika lari-larian. Jadi kok berhenti tiba-tiba, aku sadar-sadar di mana begitu. Udah gini guys. Ya ampun, berhadapan sama apa sih aku sampai segitunya. Kayaknya Little Nightmare aja gak kayak gini ya kemarin ya. Coba hap tangkap. Cuman rute terdekatnya sih udah tahu di mana. Oke. Press circle to X. Dia akan siap mengirim
Semoga nggak nge-lag aja sih. Atau gini aja ya, bentar. Kita pakai keypad. Ya ampun, tongnya itu sebenarnya deket ya. Kurang satu tong lagi kita bisa lewat di sebelah. Tapi game tidak akan pernah membiarkan hidup kita mudah. Kita pakai keypad. Oh bisa. Oh itu apa? Cam. Isi tala kamera ini pakai apa ya? Ya opo tala. Coba lagi ya, oke deh. Lupa lari itu pakai apa? Later. Masih ada harapan. Lo jembatan belakang bisa. Wih, iya tadi kita nggak usah nekuk. Iya. We'll see. Oke, kita di sini lagi. Dan ternyata lewat jembatan belakang itu bisa ya. Oke, kepingan puzzle ini. Lari aja. Lari aja. Lari aja. Itu masuk akal. Iya, U aja deh.
Jangan ada stage 3, po. Oh, aku gak siap lek kudu malen. Safe zone. Aduh, safe zone. Safe zone, Mama. Kok? Waduh, kok tambah serem. Kok ada yang lagi marah-marah? Oke, safe zone kok. Apapun itu, safe zone dulu, po. Apa tuh? Ada yang marah. Hei, kok mulai banyak hal yang tidak mengenakan. Oh. What is this? Aku takut sumpah. Bapak permisi. Oke, safe zone. Safe zone. Lanjutin dikit kali ya. Kita belum tahu ada ancaman apa. Aduh, battleground. B12. No. B12. B12. Kita kehilangan teman kita. Oke. Oke, makasih. Overhead. Mumpung gamenya juga nge-freeze. Lagi. Pok, kita kawan. Iyalah, kita harus nyelamatin kamu. Kamu kan temanku. Anu, overhead deh. Kita gak punya senjata lagi, guys. Kita cuma punya flashlight aja. Oke deh, kalau begitu sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Buita udah lemes banget, nggak bisa berkata-kata. Bye.